dia membayar saya itu 3,5 juta 2 halaman. Gitu. Jadi nulis itu Masya Allah. Dan sekarang untuk harga biografi di kita itu satu buku sudah 120 juta. Gitu. Jadi menulis itu banyak banget pasarnya. Saya berada di Indiscript, di kantor Indiscript yang berada di PLN Malang bersama teman-teman. Kami dari blogger. Nah, kita lihat-lihat apa yang ada di dalam kantor Indiscript. Apa yang kamu perkaan? Ini bagian dalam. Lagi istirahat, jadi para karyawannya lagi tidak ada, lagi makan siang dan istirahat. Cikal bakal dari Inscript ini berawal dari hobi menulis. Jadi saya sangat hobi menulis. Kemudian saya mulai menulis itu dari kecil, dari buku diary. Itu habit yang menurut saya, ini yang kemudian mengantarkan saya menjadi seorang penulis. Mau mengatakan, menulislah meski satu buku dalam seumur hidup Anda. Karena apa? Buku yang membuat hidup kita abadi. Apalagi kalau kita menulis berbuku. Saya pernah dihubungi oleh salah satu brand, cuma minta nulis tentang brandnya itu aja, tapi memang bukan atas nama saya. Dia membayar saya itu 3,5 juta 2 halaman. Gitu. Jadi nulis itu Masya Allah. Dan sekarang untuk harga biografi di kita itu satu buku sudah 120 juta. Gitu. Jadi menulis itu banyak banget pasarnya. Teman-teman bisa mulai membranding sebagai bukan hanya sebagai penulis, tapi juga ada di ranah bisnis tulisan. Berbisnis selalu saya kaitkan dengan menulis, parenting selalu dikaitkan dengan menulis, menulis dikaitkan dengan parenting, begitu. Terus sampai akhirnya semua perempuan itu terbiasa untuk menulis. Juga bagaimana saya bisa memotivasi mereka dan akhirnya bukunya bisa terbit. Gitu. Itu adalah sisi-sisi yang tidak bisa didapatkan ketika dia memiliki mentor laki-laki kepada penulis. Makanya program Bukuin Aja ini menyempurnakan dari programnya sekolah perempuan. Kalau sekolah perempuan harus buku solo, tapi tidak semua orang bisa menulis 120 halaman dalam waktu cepat, maka kemudian kalau program Bukuin Aja adalah menulis antologi. Yang mereka tetap, walaupun antologi, saya sering bilang, walaupun antologi dan yang nulis itu bukan dirimu sendiri, tapi bukan berarti dirimu tidak mau promosi. Gitu, karena di sana ada penulis yang lainnya. Saling promosi.